Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa'an ibn Mas'ud, hadis yang ke-139 daripada kitab Bulughul Maram, yang kita baca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram. Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصلح في الصحيحين. حديث عبد الله بن مسعود katanya sabda Rasulullah SAW, amalan yang paling afdal, afdalul a'mal maksudnya amalan yang paling utama adalah salat di awal waktunya. Itu amalan yang paling afdal. Hadis riwayat Tirmizi lah. Hadis sahih. Baik, pengajaran pada hadis ni jelaslah, kita faham hadis pendek ni kita fahamlah. Okey. Nak ceritanya tentang besarnya fadilat solatnya lima waktu ni kan. Solat fardu lima waktu dan kelebihan. Kita ni mengambil berat kan? Mengambil berat dengan solat fardu lima waktu ini, dan kita melaksanakannya di awal waktunya. Kan? Melaksanakan solat fardu di awal waktu. Kemudian dikecualikanlah, ada yang dikecualikan dianjurkan. Ada solat yang dianjurkan kita solat tadi, maknanya di waktu yang terpilih. Contohnya solat Isyak lah, solat Isyak. Yang mana Nabi SAW pernah melaksanakan mendirikannya sehingga dah berlalu lah malam tadi kan. Hampir lebih daripada separuh malam atau berdekat dengan separuh malam. Nabi solat Isyak. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat Isyak ni inilah waktunya. Maksud waktu dia lewat. Afdal. Maksudnya kalau tak ada masyakah apa, tak ada kepayahan apa, maknanya afdalnya solat Isyak diakhirkan. Okay? Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan ke atas umatku. Tapi oleh kerana Nabi SAW ni tak mau kesusahan ataupun kesempitan ke atas umatnya, maka Nabi SAW laksanakan solat Isyak di awal waktunya. Jadi macam kita ada kelas, kita ada pengajian lepas solat Maghrib, mungkin ada ustaz-ustaz yang dia stamina lebih kan, macam Ustaz Amran ke, dia akan lajak sampai pukul 9.30, pukul 10 kan, lepas tu Isyak pukul 10. Jadi itu di antara dianjurkanlah macam tu. Solat Isyak ni dilewatkan, tapi kalau dia memberi kepayahan dan kesusahan, maka afdalnya diawalkanlah. Gitu. Begitu juga dalam solat Zuhur ya. Solat Zuhur maknanya kalau waktu panas yang teramat tadi, maka Nabi SAW anjurkan kita takhirkan sedikit sehingga waktu tu jadi sejuk sikit. Kan kalau orang solat 1:30 kan, satu suku dia panas terik kan, panas terik. Okay. Jadi maknanya kita ibrat ni sejukkan sikit. Mungkin boleh pergi ke 2 ke 2:30 ke, waktu sejuk sikit, panas kurang sikit. Tapi kita nak kisah apa, kita masuk ni dah sejuk dah. Silap-silap kalau kat Masjidil Haram kat mana kan, kita pakai jaket sejuk, keluar panas. Okay. Orang kena aircon dia sejuk, orang menggigil kan. Kadang-kadang orang dia tak tahan aircon pun kan? Dia masuk dia sejuk dah, dia tak selesa dah. Tapi kalau kita ni, kalau tempat ada aircon, tentu kita nak carinya. Kalau kat Masjidil Haram tu, dekat tiang-tiang tu kan, tiang-tiang tu dia keluar apa, dia blower dekat situ, angin dia, oh sedap keluar, sejuk dia. Baik, ini cerita dia lah. Dalam hadis yang lain ada juga disebutkan bahawa Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling utama ya,
maka Nabi SAW kata imanun billahi azza wa jalla. Amalan yang paling utama adalah beriman dengan Allah azza wa jalla. Jadi Nabi SAW mana jawab tentang amalan. Jadi iman itu adalah amalan lah. Iman adalah amalan. Jadi iman bila disebut secara bersendirian, maknanya itulah dia termasuk Islam lah. Kan? Iman. Bila sebut iman termasuk padanya Islam. Bila sebut Islam saja, tanpa disebut iman, dia tak sebut Islam dan iman, maka bila sebut Islam saja termasuk padanya iman. Bila disebut Islam dan iman, maka penafsirannya berbeza lah. Kan? Penafsirannya berbeza. Jadi iman adalah amalan, amalan hati. Jadi apa nama iman? Apa dia iman? Iman al-qaul bil lisan, maksud ucapan dengan lidah. Dan kemudian wal a'mal bil arkan, beramal dengan anggota badan. Itu iman. Jadi dan kemudian tasdiq bil jinan, ya. Kemudian membenarkannya dengan hati. Itu iman. Yazidu wa yanqusu, kan? Bertambah dan berkurang. Iman ni maksudnya bertambah dan dia boleh berkurang. Yazidu bitta'ati, iman itu bertambah dengan ketaatan. Bila lagi kuat ketaatan yang kita buat, kan, maka iman kita akan mencanak naik lah. Dia akan naik. Lagi kuat amalan kita, naik, naik, naik. Dan dia akan berkurang dengan maksiat. Bila kita buat maksiat, patah satu tangga. Buat maksiat lagi, patah satu tangga lagi. Ya kan? Mana jatuh bawah sikit, jatuh bawah sikit. Ha, gitu. Jadi ini iman lah. Jadi Nabi SAW ditanya tentang amalan apa yang paling afdal. Nabi kata iman dengan Allah Azza wa Jalla itu yang paling afdal. Jadi maknanya kepercayaan dengan apa nama tadilah, dengan dengan hati kita, dengan lidah kita, kan, kita mengucapkan dengan amalan anggota badan kita lah, maksudnya, kan, dan menafikan segala bentuk kesyirikan, kan, ataupun apa nama menafikan, dia panggil menafikan segala bentuk amalan yang boleh menyebabkan kita jadi orang musyrik ataupun boleh merosakkan akidah kita. Di sana ada amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah kita. Contohnya kita kata hari ni kan berleluasa, kan, pro dan kontra macam-macam fatwa tentang apa mengucap selamat kepada hari orang bukan Islam, kan. Jadi sana ada orang jawab kita boleh, kan, ada orang jawab kita tak boleh. Jadi macam tu. Jadi hakikatnya agama kita ni jelas lah. Agama kita ni jelas. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Dan kewajipan umat Islam adalah membebaskan manusia, menyelamatkan manusia daripada kesyirikan. Kenapa kita nak bantu mereka untuk menyambung kesyirikan mereka tadi, supaya mereka menyambung kesyirikan mereka? Jadi kesalahan yang besarlah bagi orang Islam tadi. Okay. Maknanya nak mengucap selamat pada hari orang-orang musyrikin yang mengagungkan apa nama berhala yang mereka sembah, ataupun sekutu Allah yang apa nama yang mereka sembahan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesilapan besarlah. Bahkan fatwa ada sebut boleh, harus, tapi dengan apa nama garis panduan tertentu. Ini juga maknanya jawapan yang memeningkan kepala orang. Garis panduan tertentu dia tak bagi tahu pula apa garis panduan tu. Cuma dia kata boleh dengan garis panduan yang tertentu. Apa benda? Kan? Jadi agama kita ni, kalau orang musyrikin, ada tak dia nak ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Kita ni pi gatal galak, kan, nak pi ucap. Depa tak suruh kita ucap kat depa pun. Depa tak suruh pun kita nak ucap selamat dekat depa, selamat hari raya depa, selamat hari beranak Tuhan depa. Depa tak suruh pun. Kenapa kita sendiri yang nak menggatal nak pi ucap dekat depa tadi? Teruknya kita tadi, pegangan agama kita ni macam mana? Kan? Kalau kita tak ucap pun, mereka nak marahkan kita ke? Itu sekadar ucapan ya. Tak payah nak ucap pun, tak payah nak berucap. Diam sudah lah. Kan? Kalau paling kuat nak ucap, saya semoga engkau mendapat hidayah.
Kan? Sekejaplah. Dan saya doakan awak dapat rahmat dan dapat hidayah daripada Allah Taala. Adapun dia tak faham hidayah tu apa, saya doakan awak dapat petunjuk daripada Tuhan. Ha. Apa masalah dia? Ini kejahilan dalam agama tadi kan. Jadi kalau pihak yang kita kata berautoriti dalam agama dia pergi jawab dengan jawapan yang macam tu, jadi longgarlah, longgar. Ha gitu. Bukan kita nak bersikap keras. Kan? Tak, tapi itulah dia agama kita. Allah kata lakum dinukum waliyadin. Allah Taala kata macam tu. Kenapa kita nak kona-kona lagi? Inilah dia. Berat depan Tuhan besoklah. Ha gitu. Jadi kita di atas agama kita. Ha gitu. Yang menjadi kepentingan kita, kita ajak, berusaha untuk mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tak mau, tak ada masalah apa. Mereka tak mau, kita yang penting kita ajak, bagi tahu. Dan cuba nak bantu mereka untuk mengembangkan kesyirikan mereka tadi. Ini salah. Baik. Takkan kita tak ucapkan apa nama selamat untuk hari raya mereka, kita ni dianggap sebagai teroris. Kita dianggap sebagai penganas. Kenapa? Kerana tak ucap selamat untuk ayah orang kafir tadi. Untuk ayah orang musyrikin tadi. Ha ni kan benda pelik lah. Baik, dalam masa apa nama? Ha gitu. Nabi jawab iman yang paling afdal, amalan yang paling afdal adalah beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian dalam hadis terdapat apa nama soalan tentang ilmu. Soalan tentang ilmu ataupun pengetahuan dan apa nama dia punya darjat tadi, darjat ilmu tadi tentang apa nama, apa yang paling utama. Jadi sahabat ni radhiyallahu anhu dia nak tahu amalan apa yang paling utama, yang paling Allah Taala suka tadi. Jadi sahabat-sahabat ni pun nak buat yang terbaiklah. Dia pun nak cari apa yang terbaik yang Allah Taala suka. Bukan apa yang termudah. Ha kan? Ha itu. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Jadi maknanya maka kita bila kita tahu mana yang paling afdal, maka kita akan utamakan mana yang lebih pentinglah. Mana yang lebih penting daripada perkara-perkara yang penting. Kita mulakan lakukan dengan yang terpenting. Kemudian barulah turun peringkat yang seterusnya. Itu maksud dia. Baik. Kemudian hadis yang ke 140 wa an abi mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsathu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Okay. Waktu yang apa nama yang pertama, maksud awal waktu maksud dia keridaan Allah. Pertengahan waktu adalah rahmat Allah. Akhir waktu adalah kemaafan Allah. Tapi hadis ini sangat lemah. Sangat daif. Sangat daif, sangat lemah. Jadi bila sangat lemah, kita langkau terus lah. Pergi kepada hadis yang seterusnya. Sini, dia kata di sini, dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanad yang sangat daif, jiddan, teramat lemah. Begitu. Pergi kepada hadis yang ke 141. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatain. Akhrajahu al-Khamsa illa an-Nasa'iyyah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada solat selepas fajar melainkan dua sujud, maksud dua sujud ni dua rakaat lah. Illa sajdataini, melainkan dua rakaat di sini. Dua kali sujud saja dua rakaat lah. Tapi hadis ini pun daif juga, hadis lemah. Ya. Okey, dizaifkan oleh Ibn Hajar rahimahullah taala. Kemudian dalam satu riwayat daripada Abdul Razzaq rahimahullah, la salata ba'da tulu'il fajri. Tidak ada solat selepas terbit fajar illa raka'atai al-fajri, melainkan dua rakaat fajar. Ya. Baik, di sini kata At-Tirmizi rahimahullah, hadis ini gharib, ganjil.
Kami tidak mengenali hadis ini melainkan daripada hadis Qudamah bin Musa, dia kata. Kemudian disebut Syekh Al-Albani kata hadis sahih dengan melihat kepada jalur dia yang banyaklah yang datang dalam berbagai lafaz tapi menunjukkan makna yang sama. Baik, di sini dia kata la solatan, tidak ada solat. Kalimah la sini nafi, maknanya nafi ni nafi, bahasa kita pun nafi juga, maksudnya tidak ada solat. Tapi makna dia, makna nafi, dia lafaz nafi tapi makna dia nahi. Nahi ni maknanya dalam bahasa Arab larangan lah. Nahi, ya kan? Nahyu, larangan. Jadi maksudnya larang lah. Maknanya dia, maksudnya la la solata la tusallu, yani jangan kamu solat melainkan dua rakaat di sini. Okey. Jadi yang dimaksudkan di sini dua rakaat adalah dua rakaat solat fajar lah. Sunat. Sunat fajar. Jadi solat sunat qabliyah subuh dua rakaat sajalah. Jangan, jangan lebih, jangan solat lebih daripada dua rakaat. Azan dia subuh, bila dia lawangkan azan subuh nak solat, hanya dua rakaat sunat saja. Dengan tambah lagi dua, tunggu imam lambat sangat, semayang lagi dua. Ha kan? Ha tak, dua rakaat saja. Lepas tu solat, fardu. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, wan Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia kata shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr, Rasulullah sallam solat asar, thumma dakhala baiti, kemudian Nabi sallam masuk ke dalam rumah aku, fa shalla rak'atain, maka Nabi sallam pun solat dua rakaat. Jangan baca hadis sekat ni ya. Baca hadis sekat ni maknanya ada dua rakaat lepas asar. Tak. Kena baca hadis lagi habis ya. Baca fasa'altuhu, maka kata Ummu Salamah, aku pun tanya Nabi SAW. Kan? Tanya Nabi. Nabi sembahyang dengan sahabat-sahabat sembahyang asar. Nabi SAW balik masuk rumah Ummu Salamah, Nabi sembahyang dua rakaat. Maka aku pun tanya, kata Ummu Salamah, pasal apa Nabi sembahyang dua rakaat lepas asar? Sedangkan dalam Nabi sendiri yang larang. Nabi jawab, syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Dia qada solat sunat zuhur. Yakni ba'diyah zuhur. Nabi SAW tak sempat solat ba'diyah zuhur tadi. Okay. Kerana apa? Kerana ada sahabat yang mari minta Nabi SAW selesaikan masalah mereka. Gini. Nabi SAW pergi tolong selesaikan masalah mereka. Sampailah waktu asar. Nabi tak sempat nak solat ba'diyah zuhur. Maka Nabi SAW qada balik. Qadha balik solat yang Nabi SAW tinggalkan selepas zuhur tadi, sunat. Nabi qadha sunat lah lepas asar. Dia boleh kita buat? Boleh lah, maknanya kita nak buat. Jadi fasallaituhum al-an, ya. Baik. Maka aku solat, aku mendirikan solat kedua-duanya tadi, maknanya solat ba'diyah zuhur tadi sekarang. Faqultu afanaqdihima idha fatata, kata apa nama Musalamah, boleh tak kami nak qadanya kalau dua rakaat tu kalau terlupa pada kami? Qala la, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW tidak. Di sini Nabi kata tak boleh, tidak. Baik, kalau hadis bawah tu tengok dia punya sebab urut hadis ni, sebab urut dia. Sebab apa? Yang pertama tadi yang kata apa nama Ummu Salamah tanya, boleh tak kami nak qada kalau kami terlupa, boleh tak? Adakah ini khusus bagi Nabi SAW? Di sini lafaz ni daif. Lafaz afanaqdihima, adakah kami boleh mengqadanya? Nabi kata kalau kami terluput dua rakaat tadi, Nabi kata tak. Lafaz ni daif. Okay. Sebab apa? Di sini dia kata asalnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim kecuali lafaz ni.
Okay, lafaz fakultu afanaqtihima idha fatata qala la. Lafaz ini telah didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan juga didhaifkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Kemudian disahihkan oleh Ibn Hibban. Okay. Jadi maknanya DC Ibn Hajar maknanya dhaif lah, tambahan tu. Okay, jadi maknanya kalau dhaif, jadi kita boleh mengamalkannya lah. Kalau terluput daripada kita, terlepas, tak sempat nak buat. Tapi ada ulama' yang mengatakan lafaz tu sahih. Jadi khilaf di antara ulama' macam Syekh bin Bas, dia kata sahih. Ibn Rajab Al-Hambali kata sahih. Ibn Hibban kata sahih. Jadi maknanya ini masalah ijtihad lah. Ha, begitu. Kemudian tengok pengajaran hadis. Asalnya hadis dia maksudnya dia cuma sebab, sebab wurud hadis tu, kenapa berlaku macam tu, kenapa Nabi Islam cakap macam tu, ya kan? Kata Ummu Salamah dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i juga, daripada jalan Abu Salamah bin Abdul Rahman daripada Ummu Salamah katanya, Rasulullah masuk ke rumah aku, Nabi solat selepas asar 2 rakaat, maka aku pun bertanya, solat apa ni? Ya, solat apa ni? Kata Ummu Salamah. Ya, maka kata Nabi Sallam apa nama, kata qadima wafdu Bani Tamim. Nabi kata telah datanglah rombongan daripada Bani Tamim, kabilah Bani Tamim. Fasyaghaluni an rak'atain, maka mereka tadi maknanya aku layan depa sampai aku tak sempat nak solat 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kuntu arka'uha ba'da zuhur, aku tak sempat, maka aku solatnya sekarang. Ha. Baik. Jadi qadha lah maksudnya. Jadi kalau ikut hadis ni sekali dengan lafaz yang apa nama lafaz pertanyaan Ummu Salamah tu, maka hadis ni khususlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagi umat dia. Tapi kalau bagi mereka yang mengatakan maknanya lafaz tambahan itu adalah dhaif, maka mereka bolehlah beramal dengan apa nama mengqadha solat sunat yang luput tadi. Jadi maknanya masalah khilaf pada mensahih dan mendhaifkan hadis. Baik, habislah bab waktu-waktu solat dah habis. Masuk pula babul azan wal iqamah. Bab azan dan iqamah. Azan. Azan dari sudut bahasa diambil daripada perkataan azana yu'adzinu ta'zinan. Jadi maksud dia al-i'lam. Azan ni apa dia? I'lam. Maksud dia memberitahu. Kan? Memberitahu. Kan? Beritahu dah waktu dah masuk. Jadi Allah SWT sebut dalam surah At-Taubah ayat 3, wa adhanum minallahi wa rasulihi. Yani i'lam. Pemberitahuan daripada Allah dan Rasulnya. Itu daripada sudut bahasa lah. Kalau di sudut syarak pula, azan ni apa? Azan ni i'lamun bidukuli waktu salati bi alfazin makhsusah. Pemberitahuan dengan masuknya waktu solat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Ya. Yeah. Ini azan. Adapun iqamah, iqamah ada i'lam bil qiyam ila solah. Pemberitahuan untuk mendirikan solat. Ada ni pemberitahuan untuk masuk waktu solat. Ha, ini kalau iqamah pemberitahuan tentang mendirikan solat. Kita nak solat dah sekarang. Qad qamati solah. Solat dah nak didirikan sekarang. Itu maksud dia. Bidzikrin makhsus dengan lafaz yang khusus lah. Baik. Mana dalil disyariatkan azan ini? Kan? Dalam Al-Quran dan sunnah dan ijma' lah. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 85, wa idza nadaitum ila ssalati, kata Allah, dan apabila kamu menyeru memanggil orang untuk mendirikan solat. Ini dalam Al-Quran. Okey, dalam hadis pula, daripada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna, orang yang melaungkan azan, yakni muadzin, atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati, ialah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Mana orang yang boleh nampak
Ini keistimewaan muadzin. Jangan fikir pula Allah panjang leher tak comel eh. Jadi upah itu angsau pula. Okey. Tak, maknanya ni orang yang hebatlah maksud dia. Yang leher dia panjang kan. Maksud orang boleh nampak dia semua ni muadzin. Ni kelebihan muadzin. Ha begitu. Kemudian ini adalah hadis. Dia kata Ibn Rushdi rahimahullahu ta'ala, perintah untuk melakukan azan waktu solat tadi dinakalkan secara mutawatir lah. Okay? Dan pengetahuan tentangnya terhasil dengan darurah, maksudnya semua orang maklum, semua orang tahu tentang azan. Hatta budak kecil yang umur setahun, dia dah tahu lah. Bila bunyi azan dia pun, oh, dia pun ikut juga azan tadi. Kan dia tahu, kita sebut azan dia tahu dah, faham dah. Ha gitu. Dan ulama dan apa nama umat Islam ijma' lah di atas pensyariatannya. Hukumnya pula adalah fardu kifayah lah. Ya. Jadi maknanya bagi satu-satu qariah mesti ada azan yang dilawangkan. Kemudian tengok hadis lah 143. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun. Maknanya ni hadis pensyariatan azan. Dan macam-macam cadangan para sahabat sebelum tu nak panggil orang solat. Ada yang suruh bakar api kan, besar-besar. Ada orang suruh tiup apa nama tu, yang trompet tu kan. Ada suruh goncang loceng, macam-macam cadangan. Jadi maknanya seorang sahabat ni Abdullah bin Zaid ni radhiyallahu anhu. Dia ni mimpi. Ini kelebihan dia lah. Dia kata ketika aku sedang tidur, aku melihat seorang lelaki datang kepada aku. Faqala, maka laki-laki itu sebut kata, taqul, engkau sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Fadhakar al-adhan bitarbi' at-takbir. Maksud dia pun sebutlah azan dengan panjanglah, maksudnya dengan 4 kali takbir lah. Tarbi' ni maksudnya 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali ya takbir. Okey. Kemudian bighairi tarji', tanpa mengulangi tadi. Kemudian iqamah sekali. Allahu akbar, Allahu akbar sekali kan. Kecuali qad qamatis salah 2 kali. Illa qad qamatis salah. Qad qamatis salah 2 kali. Yang lain semua sekali. Baik, kata Abdullah bin Zaid, falamma asbahtu, bila dah waktu subuh, ataitu Rasulullah SAW. Aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, aku cerita kat Nabi, aku jumpa Rasulullah SAW, dia pun ceritalah kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, innaha la ru'ya haqqin. Itu adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan Imam Ahmad menambah di akhirnya kisah perkataan Bilal radhiyallahu anhu dalam azan fajar. As-salatu khairum minan naum. Azan fajar, solat itu lebih baik daripada tidur. Naum, bukan naum. No. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah daripada Anas radhiyallahu anhu, dia kata, min as-sunnati, daripada sunnah. Sunnah maksudnya ajaran Nabi SAW. Idza qala al-mu'adhdhinu fil fajri. Apabila muadzin disebut dalam fajar, solat azan fajar lah, azan pagi subuh tu, hayya 'alal falah. Lepas disebut hayya 'alal falah tadi 2 kali tu, dia kata as-salatu khairum minan naum. Okey, dia kata tu. Baik. Tengok pengajaran pada hadis ini, yang pertamanya bahawa Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mencari cara bagi apa nama mengumpulkan orang untuk solat lah, panggil sahabat nak solat tadi bila masuk waktu solat fardu. Jadi
macam-macam bagi cadangan lah yang saya sebut tadi lah itu kan. Ha. Kemudian Abdullah bin Zaid dia bermimpi, kan? Dia bermimpi dalam tidur, dia sebutlah hadis tu, dia nampak satu orang bawa naqus. Naqus ni trompet lah macam tu lah. Dia panggil apa? Yang tiup. Bong tu kan, bunyi macam nak panggil orang perang ke apa-apa. Ha, dia nampak orang bawa tu dalam mimpi dia. Maka dia pun tanya orang tadi, kamu nak jual ke benda ni? Naqus ni nak jual ke? Trompet ni? Apa tu? Orang tadi pun kata, kamu nak buat apa dengan trompet ni? Dalam mimpi. Oh, dia kata, kami nak panggil orang main sembahyang. Dia kata, maukah kau aku tunjukkan kepada kau dengan yang lebih baik daripada trompet ni? Ya, lebih afdal. Ya, dia kata, boleh, dia kata, silakan. Maka orang tu pun ajar lah azan yang kita duduk azan tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu kan. Azan yang kita duduk azan tu. Sampai habis azan. Maka besoknya dia pun cerita kat Nabi SAW. Nabi kata, itu adalah mimpi yang benar dan Nabi perintahkan supaya dilakukan begitulah. Kan? Cuma yang Nabi SAW suruh dia ni ajar Bilal. Muazzin apa? Suara Bilal ni kuat. Bergema. Suara Bilal ni lebih besar dan lebih bergema lah. Dulu mana ada macam kita. Kita lah ni kalau kita azan, kalau speaker cantik tu kan, kita macam sembang pun kuat lah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi buat. Kuat. Padahal dia bukan tarah mana pun dia tekan suara dia. Tapi kerana dia punya mic, speaker dia tu cantik, mahal kan. Huh, bergegar kereta lalu sebelah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Steering tu. Huh, kena berhenti kereta tadi. Kan? Dia punya azan. Macam kita lah naik kereta, bunyi kereta sebelah dia punya speaker tu kan. Dum, dum, dum. Bergegar cermin kereta kita tu. Padahal kereta dia sebelah. Kita duduk sebelah ni. Bunyi tu. Dahsyat dia speaker tu lah. Dia buat dalam bonet belakang tu. Speaker rosak tu kan. Tak tuli pekak ke buat-buat ni. Heran tu. Saya duduk heran sampai lah. Kan? Tak dapat jawapan lagi. Tak tanya dia pun. Tak jadi pekak ke buat ni. Bunyi. Dum, dum, dum. Mungkin dia sumbat apa-apa lubang telinga dia kan, tak tahu lah. Apa tujuan dia pun kita pun tak tahu. Baik. Kemudian jadi hadis menunjukkan disyariatkan azan untuk menyeru orang-orang yang jauh untuk datang solat ke masjid lah. Kemudian yang keempatnya disyariatkan kita ni mana azan ni asyafa'. Asyafa' ni genap dua kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali, Rasulullah dua kali, hayya 'alas solah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, kan? Ah gitu. Okey, kemudian dia kata di sini tentang iqamah pula macam kita dah sebut dah lah, ifrad. Masa ada ifrad ni sekali-sekali lah. Kecuali qamat solah tadi lah. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan maknanya dia ada tarjih. Tarjih macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Lepas tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat. Lepas tu, slow. Ataupun slow dulu, lepas tu kuat. Tapi yang afdalnya kata saya di sini, ialah meninggalkan tarjih lah. Tak payah nak ulang-ulang lah. Kan? Ah. Macam sebahagian orang. Dia imam. Imam solat cerita apa yang kita teringat lah kan, di satu tempat dia sembahyang subuh. Imam ni dia baca Fatihah dua kali. Satu dia baca kuat, baca kuat. Bila habis baca kuat tadi kan, dia baca slow ni. Kita dengar dia baca slow sebab dia pakai mic. Tak tahu lah pasal apa, mungkin dia nak baca sekali dengan makmum kot. Ini bida'ah dia buat lah. Ini dia pun pakai reka ni. Dia pun pakai reka seorang sikit ni. Dia pakai reka sikit. Nabi tak ajar benda-benda macam tu pun. Dia baca kuat, baca Fatihah, baca Fatihah. Dia bila habis Fatihah tadi, amin tu kan. Dia baca balik. Dia baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Setiap rakaat dua kali Fatihah tu imam. Satu tempat tu lah. Jadi kita pun nak pergi tanya dia, takut jadi jadi benda lain lah kan. Jadi kita pun biar macam tu. Tak tahulah mana dia buat atas dasar apa, kita tak tahu. Kemudian dianjurkan bagi muazzin untuk menyebut dalam solat subuh dia selepas dalam apa nama azan subuh, okay, selepas hayya 'alal falah tu
As-salatu khairum minan naum, dua kali lah. Ini biasalah. Ya. Di sini ada ulama menyebut tentang hikmah azan lah, hikmah. Apa dia hikmah azan? Di sini Ibnu Mulaqin disebut tentang apa yang disebut oleh para ulama tentang hikmah azan. Di antara dia adalah menzahirkan syiar Islam. Zahirkan syiar Islam. Azan tadi. Azan dia adalah syiar Islam lah. Eh, kita nak tahu tempat tu ada orang Islam ke tak Islam, maknanya azan. Sebab tu Nabi SAW kalau nak pergi satu serang satu kawasan, Nabi dengar subuh dulu, tunggu subuh dulu. Kalau ada azan, ha, Nabi pun tak serang lah. Ya, maksud kampung tu kampung orang Islam. Bila tak ada azan, maka mereka pun serang. Gitu. Yang kedua ni maknanya azan tu padanya terdapat kalimah tauhid. Kalimah tauhid. Yang ketiga dia nak beritahu tentang waktu solat dah masuk lah. Yang keempatnya, menyeru orang untuk solat berjamaah. Panggil orang main sembahyang jamaah. Itu di antara hikmah azan. Kemudian hadis yang ke-144, wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan fa dzakara fihi at-tarji'. Okey. Di sini daripada Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallam mengajarkan dia azan dan Nabi sebut padanya dan dia menyebut padanya tarji'. Tarji' ni ulang balik. Azan tadi secara sir. Tetapi dia menyebut takbir di awalnya dua kali saja. Dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu Allahu akbar, Allahu akbar. Ah. Hadis diriwayatkan oleh di antaranya Muslim lah. Apapun di sini Syekh kata al-hadithu syadzun. Hadis ni syaz. Syaz ni apa dia? Syaz ni dalam kategori daif. Maknanya orang yang siqah meriwayatkan hadis menyalahi orang yang lebih siqah daripada dia. Jadi hadis orang siqah tu jadi daif. Kenapa? Kerana dia riwayat bercanggah dengan orang yang lebih kuat daripada dia. Canggah riwayat tadi. Jadi maka hadis jadi syadz. Dengan menyebutkan pada awal azan itu dua kali lah, kan? Takbir. Takbir pada azan Allahu akbar, Allahu akbar dua kali. Kan? Adapun kalau riwayat macam riwayat Ahmad ya, dan apa nama ashabus sunnah, maksudnya perawi kitab-kitab sunnah yang lain, dia kata di sini disebut empat kali takbir. Empat kali takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lepas tu perlahan balik tarji', seluruh balik. Ya. Jadi di sini disebut dalam kitab Al-Khais oleh Ibn Hajar rahimahullah, hadis Abdullah bin Zaid menyebut dengan empat kali takbir di awalnya, iaitu dalam kisah yang masyhur, kan, diriwayatkan oleh Abu Daud, disahih oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Dan menyebut empat kali adalah amalan ahli Mekah lah. Dan dia maknanya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dan tidak diingkari oleh seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian ma yu'khadhu min al-hadith, apa yang dapat diambil pada hadis ini, anna Abu Mahdzurah, bahawa Abu Mahdzurah ini adalah salah seorang daripada muazzin Rasulullah SAW untuk penduduk Mekah. Ya, dia ni tukang azan ya, bagi penduduk Mekah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, disyariatkan mengajarkan azan bagi orang yang tak tahu lah. Dia nak azan tapi dia tak tahu. Nah, disyariatkan mengajarkan azan. Yang ketiganya at-tarji', maksudnya mengulangi azan itu warad, maksud warid ataupun disebut dalam hadis azan Abi Mahdzurah. Tetapi tidak disebut dalam azan Bilal dan azan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi muazzin di Madinah ada dua orang lah. Seorang Bilal ya, dan seorang lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Maktum dia azan subuh. Dia azan subuh. Dia ni buta.
Dia macam mana tengok fajar? Orang beritahu dekat dia. Sahabat, dia beritahu dah masuk dah. Maka dia pun azan. Radiyallahu anhu. Jadi kalau macam tu riwayat ada dua, kata Syekh di sini, yustahabbu ayyuta bihi ahyanan. Maksud kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tinggal. Ha, begitu. Maknanya kalau kita buat macam tu, kita telah mengamalkan dengan sunnah semuanya lah. Tarji' dengan tarbi'. Ya, yeah, tarji' ni maksud mengulangi azan. Mula-mula kita baca kuat. Ya. Yeah. Kita baca kuat, kemudian kita baca selepas kita azan kuat tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Yeah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dipanggil tarji'. Tarji' ni mengulangi lafaz azan tu secara sir lah, perlahan. Macam gitu. Dan kita tak buat selalu lah. Kan? Kadang-kadang kalau nak buat boleh. Tapi yang biasanya tarbi' je lah, tak ada tarji', kebiasaannya. Boleh buat kadang-kadang lah begitu. Sebab tu dia kata ahyanan. Yang dilakukan dia secara tidak berterusan. Kemudian yang keempatnya dianjurkan bagi muazzin bahawa suara dia ni cantik lah, suara ni sedap. Hasanah saut jamilul ada, maksud dia tunaikan dengan maknanya cara azan yang maknanya kemas lah, kan? Bukan sebut azan pun lafaz tak betul kan. Ada sebahagian surau kan, tak tahulah dia ni orang masuk Islam, India, Muslim, jadi dia tak pandai nak sebut lafaz-lafaz tu kan. Dia berpikir jadi muazzin, kita dengar pun dia punya apa ni lah. Bunyi kelepuk, kelepuk, kelepuk. Nah, Allah ber, Allah ber, Allah. Ya Allah kan. Jadi kalau tidak nak ajar dia bagi boleh, orang kata bagi lancar dulu azan kan. Jadi sebut azan macam tak dengar lafaz azan langsung. Macam mana kita nak tegur ni? Kan? Ha. Nanti itulah. Saya baru teringat. Satu tempat itulah. Kemudian suara dia kita kata kuat dan itulah kuat dan nyaring. Lafaz dia sebut tu dengan tepatlah. Hadis juga menyebutkan tentang dianjurkan ataupun disyariatkan tarji' tadi. Kadang-kadang lah, bukan berterusan. Jadi azan azan Abi Mahdzurah tak sama dengan azan Bilal. Ya kan? Kalau ikut bilangan lafaz dia tak sama lah, sebab azan Abi Mahdzurah dia ulang lagi, jadi 4 kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu sir Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi 4 kali lah, 4 kali gitu maknanya. Jadi dia azan Abi Mahdzurah lebih banyak lafaz daripada azan Bilal. Jadi kedua-dua tu disyariatkan. Adapun azan Bilal dia ambil daripada Abdullah bin Zaid yang dia ambil dalam mimpi tadi. Pada hari yang seterusnya wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamata illa al-iqamah يعني إلا قد قامت الصلاة متفقون عليه ولم يذكر مسلم إلا الاستثناء وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا baik, hadis pada Anas radhiyallahu anhu dia kata Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Genap ni dua kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genap. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Dua kan? Dua, 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 dua. Okay? Dan witir pada iqamah. Witir ni satu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Sekali, sekali, sekali. Kecuali qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekalian.
La ilaha illallah. Ha, itu iqamah. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis maknanya dia punya pengajaran dia mudah jelah, kita faham lah kan. Begitu. Mana dia tulis ni sebab dia ulang balik apa yang disebut dalam hadis tadi. Kemudian baik, hadis 46 wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu qala رأيت بلالا يؤذن وأتتبع وأتتبع فهو ها هنا وها هنا وإسبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه والابن ماجه وجعل إسبعيه في أذنيه والأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدير وأصله في صحيحين. بيه daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, dia kata aku melihat Bilal melakukan azan. Abu Juhaifah dia tengok Bilal azan dan aku tengok mulut dia atatabba'u fahu, aku melihat mulutnya kan, di sana dan di sana, ha huna wa ha huna, azan dia dan dua jarinya di telinganya, usbu'aihi wa isba'ahu, dan dua jarinya di dalam telinganya. Okey, maknanya bawah tu dalam lafaz Abu Daud, lawa unuqahu, dia memalingkan lehernya begitu ketika sampai hayya 'alas solah. Kan hayya 'alas solah, dia paling ke kanan kan, masa hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ha huna wa ha huna. Okey, wa lam yastadir, dia tak berpusing pun, dia bukan tak, bukan dia pusing badan dia kan, pusing putar, bukan begitu, hanya tengkuk dia saja begitu kan. Ha, gitu. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Okey, bukan maksud dia paling kepala dia pusing bahagian belakang 360 darjah ke 180 ah tak begitu. Maksud walam yastadir, dia tak buat bulatan. Kalau gitu maksudnya. Okey. Itulah maksudnya. Hanya dia punya muka ajalah. Badan tak sekali. Maha bukan macam tu. Badan dia tak ikut. Kan? Hanya leher dia saja. Kan? Wajah dia. Abu Juhaifah kata atattaba'u fahu, aku tengok mulut dia. Dia tengok mulut Bilal. Ke sana. Ha, ke? Ke sana. Ha, gitu. Ha, yang lain tak? Yang lain macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai? Kan sampai? Hayya'an. Hayya'al salah. Ha, kan? Hayya'al salah. Hayya'al falah. Hayya'al falah. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ha, gitu maksudnya. Ini cara azan lah. Ha, belajar sunnah ni macam tu lah. Ha, kan? Oh. Jadi kita tak ikut. Orang kata apa? Kita tak pelik lah tengok. Semua dia ni buat macam ni. Ya? Ha, kan? Ha, jadi begitu. Kemudian di pengajaran hadis ni semua dia ulang apa yang saya sebut tadi lah. Ha, kan? Secara ringkas kita sebut tadi. Pada hari yang seterusnya kita berhenti dulu sini kot. Wa'an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabahu sawtuhu fa'allamahu al-adhan. Ya? Jadi Nabi dengar Abu Mahdhurah ni azan, Nabi seronok dengar suara dia, maka Nabi ajar apa nama, dia suruh dia belajar azan lah.
maka dia jadi muazzin. Ha, gitu. Jadi kita sambung lagi lah insyaAllah di masa akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.